Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para jamaah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian fatwa-fatwa tarjih. Materinya insyaallah bisa diakses di fatwatarjih.or.id. Huruf kecil semuanya. Di sana insyaallah sudah termuat mungkin ratusan fatwa, puluhan atau ratusan fatwa yang sudah pernah difatwakan oleh tim fatwa Majelis Tarjih atau divisi fatwa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan atau istifta dari warga Muhammadiyah khususnya dan umat Islam pada umumnya. Pada kesempatan hari ini kita akan menyampaikan ringkasan dari tiga fatwa. Yang pertama, fatwa tentang hukum selamatan untuk orang yang meninggal dunia. Yang kedua, ini hampir sama, yaitu memperingati hari kematian. Hukum memperingati hari kematian. Kemudian yang ketiga adalah pandangan Muhammadiyah tentang tahlilan. Ini kan sesuatu yang fenomena di masyarakat begitu rupa. Kadang-kadang kita ya bisa jadi terlibat karena diundang dan sebagainya. Karena di satu sisi menghadiri undangan sesama muslim itu adalah kewajiban. Tapi di sisi lain acara isi dari undangan itu mungkin berbeda pandangan dengan kita. Maka di sini kita perlu semacam kebijaksanaan dalam bermuamalah dengan sesama muslim yang kebetulan berbeda pandangan dalam masalah diniyah. Yang pertama, ada sebuah pertanyaan ini datang dari warga Muhammadiyah dari Gorontalo di Kecamatan Limbato. Namanya Pak Tamrin. Beliau menanyakan apakah ada tuntunan dari Islam mengadakan selamatan untuk orang yang meninggal dunia 3 hari, 5 hari, 7 hari, 40 hari, 100 dan sebagainya. Nah, ini pertanyaannya ada kata 5 harinya. Nah, tapi kalau kita biasanya di Jawa itu 3, 7 kan. 3, 7 kemudian 40 kemudian 100. Selanjutnya adalah haul pertama, kedua, ketiga itu 1000. 1000 hari, habis itu haul berikutnya. Istilahnya bahasa Jawa mendak siji, mendak pindo, mendak telu, padha karo nyewu. Nah, Majelis Tarjih memberikan jawaban hukum mengadakan selamatan
yang disertai dengan doa yang dipaketkan itu, yaitu doanya doa tahlil, yasin dan sebagainya itu, ya. Mengirim pahala itu, ya. Membaca Al-Quran, ya. Mungkin berapa ayat yang dibaca, ada yang sampai menghatamkan dan diniatkan pahalanya untuk dikirim kepada orang yang meninggal. Menurut penelitian Majelis Tarjih, hal seperti itu tidak ada tuntunannya di dalam Islam. Jadi selamatan 3 hari, 7 hari dan seterusnya itu sebenarnya adalah sisa-sisa peninggalan ajaran agama yang hidup di Indonesia khususnya, mungkin di Nusantara pada umumnya. Jadi kalau disebut Nusantara itu ya meliputi Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei terutama itu, ya. Mungkin masuk Thailand Selatan. Itu dan Filipina, karena itu semuanya adalah daerah-daerah Islam dulunya, ya. Daerah-daerah Muslim. Filipina itu adalah kerajaan Islam sangat besar. Kemudian di Kamboja juga begitu, kerajaan Islam yang sangat besar, kita kenal dengan kerajaan Champa. Bahkan orang Jawa mengenal padi. Padi dari sana, pari cempo. Pari cempo itu dari Kamboja itu. Jadi ini semua wilayah kawasan Nusantara yang dari segi proses dakwahnya hampir sama, bahwa Islam datang sebelumnya ada agama yang sudah hidup di situ. Apakah itu agama asli yang disebut animisme dan dinamisme, kepercayaan akan roh, maupun juga agama yang lain seperti Hindu, Buddha, terutama Hindu dan Buddha. Sehingga pengaruh ini masih hidup di masyarakat ketika masyarakat itu sudah memeluk agama Islam. Apalagi kalau kita baca sejarah para wali Songo itu di dalam mendakwahkan Islam di tanah Jawa, sangat memperhatikan kondisi masyarakat Jawa, sehingga melakukan penyesuaian-penyesuaian dan peringatan-peringatan itu digunakan sebagai alat untuk dakwah, hanya diganti isinya. Konon di antara para dai Wali Songo itu ada perdebatan, mengapa kita melakukan ini? Bukankah ini nanti akan dipercaya dan dianggap sebagai agama oleh penerus-penerus kita? Di antara Wali Songo itu ada yang mengatakan, kalau tidak salah itu adalah Sunan Kudus, ya, yang memang itu agak puritan. Kemudian juga Sunan Gunung Jati. Mereka berdua ini mengatakan nanti pada saatnya akan datang generasi-generasi dakwah yang akan meluruskan, yang akan membenarkan, meluruskan itu memurnikan. Nah, kira-kira begitu. Ya, di antaranya lahir gerakan Muhammadiyah ini, ya. Mungkin juga gerakan-gerakan yang lainnya seperti Persatuan Islam Persis atau Al-Irsyad yang mencoba mendakwahkan Islam bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan mungkin juga sekarang muncul dai-dai muda yang memiliki pemahaman yang cukup mendalam tentang hukum-hukum Al-Quran dan As-Sunnah.
Jadi majelis tarjih berpendapat bahwa peringatan-peringatan untuk ya, dengan selamatan untuk kematian seseorang pada hari ketiga, ketujuh, ke-40, 100, 1000 dan haul itu adalah sesuatu yang tidak ada tuntunannya di dalam Islam. Dan hal itu karena bersinggungan dengan ubudiyah dan akidah. Orang memperingati 3 hari, 7 hari itu ada keyakinan di situ. Ada ritualnya juga. Keyakinannya tidak sesuai dengan akidah Islam. Ritualnya juga tidak ada contohnya dari Nabi dan generasi As-sabiqunal awalun, generasi pendahulu. Maka majelis tarjih menyarankan agar kita kembali kepada tuntunan Islam. Kembali kepada tuntunan Islam. Jadi majelis tarjih ini pun di dalam memberikan fatwa, pendekatannya ada pendekatan dakwahnya. Jadi tidak langsung dihukumi apa bid'ah atau syirik gitu ya. Kita memang tidak, kalau bisa tidak mudah untuk mengatakan itu, tapi kita mengajak kepada umat kita, umat Islam, untuk kembali kepada ajaran Islam yang bersumber dari tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi pada zaman Nabi itu pernah kejadian seorang yang semula beragama Yahudi, bahkan itu ulamanya Yahudi di Madinah. Kemudian ulama Yahudi ini masuk Islam, yang kita kenal namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam. Ketika Abdullah bin Salam ini sudah menjadi Muslim, berarti menjadi sahabat Nabi, dia ingin merayakan hari Sabat, hari Sabtu ya, sebagai hari rayanya. Itu kan ajarannya Yahudi gitu ya. Kemudian Abdullah bin Salam ini ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita memeluk ajaran Islam, ya harus memeluk secara menyeluruh, tidak boleh sebagian-sebagian. Itu kata nasihat Nabi kepada Abdullah bin Salam. Maka ketika ada orang yang meninggal, apa yang kita lakukan? Ya kita bertakziah. Bertakziah itu melayat, mengunjungi, mendatangi keluarga yang terkena musibah sambil membawakan bantuan, bisa berupa makanan ya, kalau mungkin agak susah buat bawa makanan ya uang nggak apa-apa, memberikan bantuan kepada keluarga yang keseripaan itu sebagai wujud bela sungkawa, ikut berduka. Pada waktu sahabat Nabi yang itu sekaligus sepupu Nabi, yaitu Ja'far bin Abi Thalib, meninggal sebagai syuhada, sebagai mati syahid di dalam medan perang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat untuk menyiapkan makanan bagi keluarga Ja'far. Dan inilah yang dituntunkan di dalam Islam, itu bisa kita baca juga di dalam himpunan putusan tarjih tentang kitab janazah. Kitabul janazah di sana, di samping bagaimana merawat jenazah, tapi juga bagaimana kalau saudara kita ada yang meninggal di antara anggota keluarganya,
di situ Nabi memerintahkan agar kita mendatanginya, menyiapkan makanan untuk keluarga yang ditinggalkannya. Bukan sebaliknya, kita datang ke rumah orang yang meninggal, kemudian kita malah merepotkan tuan rumah. Kita makan-makan dan minum di situ. Bahkan dianjurkan kita puasa terlebih dulu sebelum mayat itu dimakamkan. Setelah mayat dimakamkan, kita datang membawa makanan, makan bersama yang punya rumah tidak apa-apa, tapi jenazah sudah dimakamkan. Yang berikutnya berkaitan dengan masih hubungan ya, berhubungan, yaitu bagaimana memperingati. Kalau tadi selamatannya, bagaimana memperingati? Maka majelis tarjih sama dengan fatwa yang tadi, memperingati hari meninggalnya seseorang, baik itu peringatan yang tadi 3, 7 dan seterusnya, itu jelas tidak terdapat dasar dalil di dalam agama, dalam Quran dan Sunnah tidak ada. Nah, karena melakukan peringatan kematian itu melibatkan unsur keyakinan, ada akidahnya. Kalau tidak salah, hari ketiga itu diyakini apa namanya, rohnya itu masih di rumahnya, masih di rumah ya Pak ya, masih gentayangan di rumah. Hari ketujuh apalagi, hari ke-40 dan seterusnya, itu ada keyakinan. Keyakinan seperti itu tidak sesuai dengan keyakinan Islam ya. Kalau orang meninggal itu rohnya di alam barzah, di alam gaib yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana komunikasi kita dengan keluarga kita yang sudah meninggal? Komunikasi kita dalam bentuk doa-doa kita. Kita mendoakan kepada Allah, mendoakan kepada mereka agar mereka diberikan ampunan dari dosa-dosanya, agar diselamatkan dari siksa neraka. Itu adalah bentuk komunikasi kita. Bentuk komunikasi kita. Jadi bukan kita datang ke kuburannya kemudian nangis-nangis, apalagi minta berkah pada orang yang ada di kuburan itu. Mau besok saya mau ujian, mohon dibantu untuk diluluskan. Nah, itu minta barokah, itu justru tidak ada tuntunannya. Nah, kalaupun kita ziarah kubur, kita mendoakan orang yang ada di atau penghuni kubur itu. Karena yang menghuni di situ kan jasadnya saja, dan kita tidak tahu jasadnya masih utuh apa enggak tahu. Karena itu di dalam tanah. Ruhnya diangkat oleh Allah. Jadi kita datang mendoakan. Maka sunnah di dalam ziarah kubur itu kan, kalau kita masuk area makam itu, kita dituntunkan mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur, atau ya ahlad diyar minal muslimin, wa inna insyaallahu bikum lahikun. Jadi ucapannya begitu. Assalamualaikum, semoga kalian selamat wahai ahli kubur, kaum muslimin. Insya Allah dalam waktu yang tidak lama aku akan menyusul kalian. Wa inna insya Allah bikum lahikun. Berarti ziarah kubur untuk apa? Ziaratul kubur tazkiratul maut.
Kita ziarah kubur di samping mendoakan orang yang ada di makam itu, orang yang dikubur itu di situ, kita juga dalam rangka mengingat mati. Karena kadang-kadang kita itu lupa kalau kita akan mati kan gitu kan. Seolah-olah kita itu mau hidup terus. Jadi di sini memperingati kematian, termasuk juga memperingati kelahiran, itu tidak ada dituntunkan. Nah, bagaimana kalau kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengadakan Maulid Nabi? Nah, Tarji juga berpendapat memperingati hari kelahiran Nabi tentu tidak pernah dilakukan oleh Nabi sendiri dan para sahabat. Memperingati hari kelahiran Nabi yang dilakukan dengan upacara tertentu, ritual-ritual tertentu, doa-doa tertentu atau bacaan-bacaan tertentu, tidak ada dasarnya di dalam agama. Tetapi kalau kita mengadakan Maulid Nabi itu dalam bentuk pengajian, dalam rangka mengungkap sejarah perjuangan beliau, menggali keteladanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, majelis tarjih berpendapat mengadakan Maulid Nabi dalam bentuk pengajian, kajian, itu termasuk bagian dari syiar agama, bagian dari dakwah. Jadi kalau Maulid Nabi mesti harus ada makanan tertentu, ada ucapan-ucapan tertentu, ada berzanji, ada apa, itu yang tidak ada tuntunannya. Tapi kalau memperingati itu dalam rangka menggali sunnah-sunnah Nabi, tuntunan Nabi, menghidupkan syiar agama, itu termasuk bagian dari amal kebaikan. Jadi harus dipisahkan. Nah, yang terakhir yaitu tentang tahlilan. Tahlilan menurut Muhammadiyah. Ini pertanyaannya, apakah Muhammadiyah membolehkan tahlilan? Ini pertanyaan dari seorang warga Muhammadiyah dari daerah Moyudan Sleman. Majelis Tarjih memberikan jawaban, pertanyaan tersebut sebenarnya sudah sering ditanyakan di dalam pengajian-pengajian dan juga pernah dijawab oleh tim fatwa tarjih secara singkat. Namun di dalam kesempatan ini Majelis Tarjih memberikan penjelasan yang agak rinci. Maka tarjih mengatakan, apabila tahlil itu yang dimaksud adalah membaca La ilaha illallah, maka itu bukan sesuatu yang terlarang, bahkan diperintahkan. Jadi bahkan dianjurkan agar banyak-banyak membaca tahlil. Tidak ada ketentuan berapa kalinya, kapan saja kita membaca tahlil, kecuali mungkin wirid di dalam ba'da sholat itu ada hitungannya, ya. Ada hitungannya, misalnya Subhanallah 33 kali, Walhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu 10 kali. Itu yang ada tuntunannya, hitungannya. Tapi tahlil secara umum itu kapanpun dan kapan saja itu dianjurkan. Itu bagian dari zikrullah. Dalam Al-Quran disebutkan fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun.
Ayat yang lain, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Fadzkuruni, berzikirlah kepadaku, azkurkum, maka aku akan selalu mengingatmu. Washkuruli, wala takfurun, dan bersyukurlah, dan jangan kamu mengingkari nikmat. Di antara zikir yang paling utama disebut di dalam Al-Quran adalah kul innama huwa ilahun wahid, yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kul innama huwa ilahun wahid, katakanlah sesungguhnya dia Allah itu adalah ilahun wahid, Tuhan yang satu. Dan itu kemudian diwujudkan dengan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Jadi kalau tahlil yang dimaksud seperti itu adalah diperintahkan, bukan dilarang. Jadi enggak ada larangannya ya. Dalam Al-Qur'an lagi ayat 19 surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Jadi disebutkan di sini, ketahuilah annahu, sesungguhnya dia Allah itu la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah. Wastaghfir, dan mohonlah ampun kepada atas dosa-dosamu dan juga dosa-dosa orang mukmin laki-laki dan perempuan. Jadi di sini tahlil zikir itu dianjurkan kapan saja, di mana saja. Akan tetapi kalau tahlilan itu dikaitkan dengan tadi yang sebelumnya, peringatan, peringatan kematian di hari ketiga, ketujuh, ke-40, apalagi tahlilnya itu dibaca dengan jumlah tertentu, kemudian diniatkan bacaan tahlil itu pahalanya dikirim. Nah, padahal bacaan tahlilnya itu apa pasti berpahala? Kok mengirim pahala? Ya, kan kita nggak bisa memastikan yang kita baca itu berpahala. Kita baca Quran, baca Yasin, dengan diniatkan pahalanya dikirim kepada orang yang mati. Apakah bacaan kita itu pasti berpahala? Nah, gitu kan. Ini memang di sini ada khilafiyah di antara ulama. Misalnya Ibnu Taimiyah itu menyatakan mengirim pahala ibadah kepada orang yang sudah mati itu insya Allah bisa sampai, itu Ibnu Taimiyah, sehingga itu diikuti oleh sebagian umat Islam melakukan itu. Tetapi itu sifatnya pendapat perorangan dan tidak merupakan jumhurul ulama. Kalau majelis tarjih berpendapat berkaitan dengan ayat Al-Quran di dalam surat Az-Zumar dan surat Fatir, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan tidaklah didapat oleh seseorang itu kecuali apa yang dia usahakan. Dalam urusan pahala, dalam urusan ibadah, itu individu-individu. Jadi kita kan tidak bisa, kita berhalangan sholat minta tolong Pak Popo, aku wakilono sholat, tidak bisa. Hanya ibadah-ibadah tertentu yang bisa dibadalkan kepada orang lain, yang itu memang ada tuntunannya langsung ya. Misalnya kalau kita haji,
ada saudara kita atau kawan kita tidak bisa melakukan lempar jumroh karena sakit. Karena sakit tidak bisa melakukan lempar jumroh, maka lempar jumrohnya bisa diwakili oleh orang lain. Jadi misalnya kalau kita mewakili lempar jumroh saudara kita, kawan kita, karena sebab-sebab tertentu, maka kita lempar dulu untuk diri kita, kemudian kita lempar 7 kerikil lagi untuk saudara yang kita wakili, diniatkan untuk mewakilkan. Nah, itu apa namanya, amal ibadah itu seperti itu ya. Jadi wala taziru wa ziratun wizra ukhra, itu dalam surat Fatir. Jadi tidak bisa dibebankan dosa atau pahala kepada orang lain kecuali yang memang ada nas-nas khusus. Bisa membebankan dosa kepada orang lain itu yang dilakukan oleh Allah Ta'ala dalam hadis Nabi, apabila seseorang punya kesalahan kepada orang lain dan tidak sempat minta maaf, belum minta maaf sebelum mati, maka di dalam hadis Bukhari itu disebutkan, maka dia akan dikurangi pahalanya untuk diberikan kepada orang yang dizalimi tadi. Nah, kalau pahalanya itu sudah habis, dia enggak punya pahala ternyata untuk diberikan kepada orang yang dizalimi, maka dosa-dosa orang yang dizalimi tadi dibebankan kepada dia yang menzalimi tadi. Nah, jadi itu apa namanya, amal ibadah itu lebih bersifat individual, tanggung jawab kepada Allah di akhirat nanti sifatnya individual. Tapi ketika di dunia ini kita saling ta'awun, saling membantu, menolong, mendukung. Kalau ada saudara kita melakukan ibadah kesulitan, kita tolong. Kita tolong, tapi bukan mewakili, kecuali hal-hal yang boleh diwakili. Maka tahlilan itu, kalau membaca la ilaha illallah, itu adalah sesuatu yang diperintahkan. Tapi kalau tahlil dikaitkan dengan peringatan tadi 7, 3, 40, itu tidak ada tuntunannya di dalam Islam. Jadi di dalam Muhammadiyah, menurut Muhammadiyah, yang dilarang itu bukan bacaan tahlilnya, tapi mengkaitkan tahlil dengan upacara-upacara yang dikaitkan dengan kematian. Nah, jadi itu yang dimaksud oleh fatwa tarjih. Ya, mudah-mudahan dengan begitu kita bisa memahami. Nah, sekarang bagaimana kalau kita itu diundang? Kalau kita diundang, kalau terpaksa kita harus hadir, ya kita hadir. Nah, kita hadir, ya kita datang saja. Tapi kalau kita bisa menyampaikan, saya mohon pamit ya, karena saya ada acara atau apa gitu ya, maka itu lebih bagus gitu. Ya, lah ya, ya makanya apa namanya, kadang-kadang kita bisa memberi penjelasan. Kalau kita memberi penjelasan dengan baik, lebih bagus. Saya mohon maaf tidak bisa mengikuti, tidak bisa menghadiri undangan, karena saya punya berkeyakinan bahwa tahlilan seperti itu tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Tapi kalau jenengan mau melakukan, monggo silahkan. Saya mohon maaf tidak bisa menghadiri. Insya Allah dipahami. Saya dulu begitu, sering diundang begitu, saya sampaikan begitu, dan akhirnya tidak pernah diundang karena paham.
dan kita terus bermuamalah dengan baik, sehingga hubungan kita dengan saudara kita tetap baik. Karena keluarga saya itu juga macam-macam anggota keluarganya. Sehingga kalau pertemuan keluarga pas terah Idul Fitri itu, nanti yang kelompok mengadakan Yasin Tahlil, ya silahkan Yasin Tahlil dulu. Jadi kita layani acaranya, enggak apa-apa, silahkan. Yang tidak, ya diam aja, menyaksikan. Jadi insya Allah dengan begitu kita bisa tetap saling hubungan yang baik. Keyakinan kita tetap bisa kita jalankan tanpa harus terganggu hubungan yang baik dengan orang lain. Saya kira begitu. Baik, terima kasih. Kita cukupkan kalau tidak ada pertanyaan lagi. Moga Pak. Belum pernah menceritakan sesama juga bahwa kaitannya dengan kebiasaan tahlilan, peringatan 7 hari 4 bulan itu konon ajaran dari Pali Songo, Joglo, bahwa di akhir dia akan berpesan bahwa suatu saat akan ada hormon yang akan berlaku. Iya. Iya, betul. Jadi apa namanya, di antara Wali Songo itu memang ada perbedaan pandangan mengenai hal itu. Karena terutama yang menggunakan cara ini di antaranya adalah Sunan Kalijogo atau Raden Sahid. Raden Sahid. Kalau IAIN yang akan jadi UIN Surakarta itu kan UIN Raden Mas Said. Raden Mas Said itu Mangkunegoro I atau Pangeran Samber Nyowo. Kalau Raden Syahid itu Sunan Kalijogo. Itu dakwahnya kan memang seperti itu. Menyapa orang desa yang dulunya beragama Hindu. Nah, konon dulu orang, kalau ada orang mati itu kan sebelum dibakar itu ya makanan dikelilingkan di mayat itu, kemudian dimakan bareng-bareng. Maka kemudian dirubah, jenazahnya dikubur, kemudian makanannya dibuat seperti jenazah. Makanannya dibuat seperti jenazah itu, sebelum dimakan diadakan bacaan tahlilan dulu. Nah, ini kan kemudian mendarah daging seperti seolah-olah itu ajaran agama. Maka ada pihak di antara Wali Songo, apakah ini nanti tidak menjadi agama baru? Maka Sunan Kalijogo mengatakan nanti akan ada yang meluruskan, nanti akan ada yang membetulkan, dan yaitu itu tugas kita. Tugas kita yang meluruskan, membetulkan. Ya, karena itu kan dulu orang baca kitab, mungkin kitab masih sangat sulit mendapatkan kitab, mendapatkan ajaran yang dakwah yang benar, masih sangat sulit. Nah, sekarang sudah sangat terbuka, mestinya kita sampaikan dengan baik, terbuka, insya Allah juga akan menjadi, ya, yang masih tetap bertahan ya silahkan. Ya, saya kira demikian, kurang lebihnya maaf. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabunglah dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Unggul dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai keislaman yang berkemajuan. Kelas internasional, program double degree, menjadi trend center perkembangan modernisasi. Mewujudkan impianmu. UMS, internationally recognized university.